Sombong banget apa ya, demi apapun lah. Hai everyone. Lah abang, aku ngechat ulang. Apa bang? Gak dibales ya. Kemarin emang Icu udah ngabarin? Ngabarin, terus aku bilang, Cu kalau kamu ikut, aku ikut. Nah terus? Terus out, dia gak ikut. Dia kan di Cikarang. Ketau gitu bareng aku berangkatnya. Aku udah ngomong terus? Ke dianya, terus ya dianya bilang gak bisa katanya gitu, soalnya ada acara apa gitu, acara keluarganya. Aku sampai lupa loh, seriusan loh, gara-gara aku emang kau bakal ikut kalau sama enggak, sebentar. Emang kau bakal ikut kalau kamu sendirian, aku tanya. Iyalah. Cila. Enggak sih. Soalnya aku enggak ada temen kalau ikut. Iya, makanya kan aku bilang sama si Cul. Cul, tolong kabarin si ABI kalau seandainya kita balik ke Bandung. Aku udah ngerencanain dari kapan tahu. Terus dia bilang, "Iya, Bang. Iya. Siap, Bang. Aku kabarin, Bang." Kayak gitu. Ah, si Icul. Icul tuh nelfon aku, "Bi, mau enggak?" Katanya tanggal berapa tuh? 22 apa 23 apa 24 aku lupa. 22 jadi kita. Katanya. Terus aku bilang, ya ayo aku mah. Aku bilang gitu, ayo banget. Aku ngomong gitu. Iya tuh, aku maksa-maksa Icu. Bener-bener kayak literally maksa-maksa gitu loh. Tapi dia juga gak bisa. Dia di Cikarang apa aja? Iya sama keluarganya. Dia baru besok ke Bandungnya. Baru besok Bandungnya? Enggak, hari ini. Berarti hari ini, hari Sabtu. Tapi si Icu gak jauh ketemu terus. Hah? Si Icu gak jauh ketemu terus. Hah? Si Icu. Kapan? Kemarin-kemarin, kan aku bilang di Bandung. Terus aku bilang, aku gak bisa kalau tanpa AB. Iya dong. Udah lah si Icu udah ngomen-omen TV, nyebelin dia. Kenapa dia sekarang? Dia punya masalah apa di hidup dia sekarang? Dia sibuk sekali, dia sangat sibuk. Ah kemarin aku lihat nangis, ya ilah. Please lah. Ya ilah. Gimana mau rame sih? Gimana mau rame sih kayak gini coba?